bayangkan malam di sekarang kau pergi. Halo guys, kita lagi sepedaan nih. Terus kita jatuh. Ya ampun Sasa, lagi kayak gini ya sempet-sempetnya lo nge-live. Pokoknya aku gak mau makan sotomi lagi. Nomor sotomi. Soalnya tuh aku penasaran banget sayang. Sampai sekarang nih, belum ada yang ngalahin enaknya rasa sotomi ujung dari kukap. Yang hits banget gitu. Kalau ada nih sotomi yang lebih enak dari papa kamu, kamu mau apa? Aku mau ajak gabung, atau aku tanya aja resepnya gitu. Dan kata temen aku nih, sotomi yang makal di taman kota itu katanya enak sih. Pakai banget lagi. What? Baik deh. Sayang, please ya. Serah lah. Lucu-lucu fotonya. Udah gak ngerasa sakit jatuh tadi, say. Ya sakit sih, tapi gue harus sampai maksimal buat kirimin selfie nanti ke cowok gue. Gue kepo deh sama cowok lo yang katanya ganteng terus tajir itu lo. Iya, mana sih mukanya? Kenapa sih kalian? Kalian keren gue bohong. Ya gak mungkin lah, gue pasti nyari cowok tuh yang tajir, ganteng, yang bisa ngebiayain gue. Apalagi kita kan harus eksis, harus cantik, iya kan? Mesti nyari yang gak tajir. Ya udah, buktiin aja dulu. Oke, lihat ya. Tuh. Iya, keren. Ini sih cucu beneran. Anggi. Nah, sotonya satu. Ya. Ini teh kayak di. Gue lapar nih, makan yuk. Sama gue juga lapar banget nih. Di situ aja yuk. Kayaknya rame, pasti enak. Yuk. Enggak. Mau? Katanya penjualnya ganteng, Cin. Please deh. Ganteng sih, ya tapi cuma tukang sotomi ya. Buat apa? Ya udah sih, cobain aja dulu. Makan di situ. Big no-no deh ya. Gue gak mau makan di pinggir jalan. Gue tuh biasa makan di restoran mahal sama cowok gue. Oke? Restoran. Hello, Anggi. Ini ya, segini mana ada restoran yang buka? Terserah lo deh, mau makan kayak mau enggak, gue mau makan di situ lapar. Tukang sotominya mirip cowok tau. Ya kali, cowok kan tajir, masa jadi tukang sotomi sih? Iya, dada aja deh. Enggak, mungkin. As. Jadi benar, ini cowok lo yang lo bilang tajir melintir itu. Ternyata cuma tukang sotomi. Enggak, gue gak kenal sama dia, gue gak kenal sama lo. Anggi, tuh. Anggi. Apain sih lo ikutin gue? Dengarin saya dulu. Saya mau jelasin sama kamu. Anggi. Ih, lepasin tangan gue. Gue gak kenal sama lo. Anggi, saya teh apa? Gue udah tahu siapa lo tuh sebenarnya. Lo tuh tukang tipu, tukang bohong. Aku ngaku anak pengusaha. Tahu cuma tukang sotomi. Jangan panggil nama gue. Nanti harga diri gue jatuh tau nggak di mata dunia.
Sekarang kita putus. Please. Tuh ngapain ngerekam? Ih, stop ah. Udah, cabut. Gi. Di sini aku menunggu. Sayang, ayo. Tuh kan, kamu lihat kan? Antrinya banyak banget kan? Eh, aku jamin. Habis kamu nyobain soto mie sini, pasti kamu gak bakalan trauma lagi sama rasa soto mie. Sayang, aku tuh kapok banget makan soto mie. Dari semua yang aku makan, gak ada yang enak rasanya. Ya udah, kita cobain yang ini ya. Nih, tuh lihat. Sekarang, mana coba tukang-tukang soto mie-nya? Ini... Jualan apa enggak sih? Tukangnya yang mana? Gak tahu, tadi gak ngajarin tahu, cewek tuh kesana. Cewek. Gila, ganjeng banget tuh orang. Bang, kalau jualan itu jangan ditinggal-tinggal. Niat jualan apa enggak? Kalau enggak mendingan enggak usah jualan. Sayang, malu. Udah ya. Malah diem lagi. Sayang, udah dong. Kamu duduk dulu ya. Cantik. Mas, maafin ya mas. Maklum lagi PMS. Marah-marah mulu. Pusing saya. Sayang. Ah. Kamu ngomong apa sih sama dia? Oh enggak, ini lagi pesen soto mie. Bang, soto mie-nya dua ya. Yang enak. Sabar nih. Enak banget sih kayaknya. Hah? Tantri? Vin, dengerin gua. Lu gak usah bingung, gak usah stres. Ceweknya si Anggi, tinggalin aja. Ya, sekarang malahan lu buktiin. Lu bisa tanpa dia, lu bisa sukses tanpa dia. Bener gak? Iya ya. Bener juga. Saya teh harus fokus sama tujuan saya. Biar usaha saya berkembang. Saran gua, lu cari tempat dah tuh. Ruko kayak apa terserah lu, daripada dorong-dorong mulu. Bener gak? Emang mau tiap hari dikejar kantip? Ini juga lagi ngumpulin. Saya tuh juga gak nyangka. Ternyata dagangan saya tuh laku. Gua gak nyangka, gua salut sama lu. Lu masih muda, rajin, giat kerjanya, gak malu, gak gengsi. Gua doain nih, usaha lu lancar. Amin. Wah, makasih ya. Cuman kamu doang yang mengerti saya. Iya, cas lu dong. Nah, gitu. OMG, lo tau gak sih? Ternyata semua orang tuh kepo sama cowok lo yang tukang soto mie. Ini semua tuh gara-gara kalian berdua tau gak? Tapi dia segala. Sekarang gue harus benerin harga diri gue ya di dunia maya. Kalau gak bisa hancur gue kesepian debu. Tauan dulu lo. Terima aja deh serius. Yang jelas punya restoran soto mie bejo. Ya gue nyesel ketika sini, Vino. Gigi. Lo lihat deh. Kayaknya cowok lo yang tukang soto mie itu mau datang sini deh. Ngapain sih? Apa? Saya mau jelasin sesuatu sama kamu. Udah deh, jangan deket-deket gue. Gue alergi sama tukang soto mie kayak lo. Udah sana-sana masuk tuh. Duh, ganteng sih. Tapi sayang, cuma tukang soto mie. Panas-panas lagi. Ngakunya sih tajir, tapi taunya cuma tukang soto mie. Ayo, cus kita pergi sini kalau kelamaan. Kota virus dari tempat. Gi. Aduh!
kirain setan nolongin kamu. Ini mah kamu yang salah. Apa lo nyalain gue? Hah? Udah jelas-jelas lo yang jalan di tengah jalan, tau gak? Eh, ini teh jalanan umum. Semua orang berhak lewat. Enak aja lo nyalain-nyalain. Tunggu. Lo kan tukang jual soto mie yang ada di Taman Raya. Oh iya. Ini kan cewek galak yang ini. Yang ngata-ngatain soto mie saya. Aduh. Kenapa sih gue selalu apes siap ketemu lo? Kemarin gue hampir kena transit, tau gak? Gara-gara lo. Terus sekarang motor gue rusak juga gara-gara lo. Iya. Ya udah, saya teh ngakuin saya salah. Kalau gitu ntar saya ganti. Nih. Nih kartu nama saya nih. Ntar tinggal telepon aja. Kartu nama? Eh, lo baru jualan gerobak masih dikejar-kejar terantip aja udah sosokan pakai kartu nama. Sabar ngadepin cewek galak. Ngomongin gue. Hah? Siapa ngomongin kamu? Sate mau kabur. Kabur lagi. Tugas gue. Ya ampun. Gue berantakan banget lagi. Gimana nih? Tunggu. Aduh, rusak lagi. Kayaknya ada yang hilang deh. Aduh gawat nih kalau tugas gue sampai gak ada. Tuh kan bener ada yang hilang. Aduh, janjian ke bawah sama si Kang Sotomi itu lagi. Aduh. Sato. Duh, mana sih tukang soto mie? Kayaknya saya teh ngetem di sini aja. Sisi tukang soto. Nah, itu dia tuh. Woi, tukang soto mie. Woi. Soalnya nggak asing. Itu kertas gue. Apain tuh cewek ngejar saya? Woi. Kabur. Lo mau kemana? Woi. Tukang soto mie, kertas gue. Kok lo lari sih? Mas, tukang gue. Mas. Hah? Aduh, nimbang ngapain lagi? Kamu teh tadi pingsan. Tukang gue. Tukang gue gimana sih ini semua gara-gara lo? Dari tadi teh kamu ngajar-ngajarin kertas itu? Ya iyalah. Lo pikir gue ngejar-ngejar lo mau makan soto mie? Hah? Aduh, ini tugas gue dimarahin nih pasti gue sama dosa. Yaudah, kamu ada kertas nggak? Udah mana sini. Pulpen. Oh, ini. Mana sih pulpen? Pulpen. Lama. Kok lo lancang sih? Pulpen sini, Kamu ngapain? Yang ini kan? Kamu ngerjain? Hah? Udah, kamu tenang aja, ya. Tukang soto mie kayak lo mana bisa ngerjain tugas kampus. Lo pikir ini pelajaran SMA? Jangan nyontek. Ntar aja kalau selesai. HP-nya Cherry nggak aktif ya?
Apa jangan-jangan dia marah sama gue? Padahal gue baru pengen ngajakin dia makan soto mie yang kemarin tuh. Itu kan serius. Lepas dari ikan teri, gue harus dapat kakap. Anggi? Iya. Mau kemana? Jam kelas selesai kan? Udah sih. Sekarang lagi pengen cari makan soto mie. Oh, mau nyari soto mie? Wah, aku tahu tuh tempat soto mie yang rekomend. Katanya sih enak banget. Oh ya? Hmm? Ya, tapi gerobakan gitu sih. Emang mau? Aku tuh orangnya merakyat. Jadi aku gak masalah kok makan di tempat kayak gitu. Dan lagi pula kebetulan tuh aku lagi memang mencari tukang soto mie yang seperti itu. Karena untuk mempelajari kekurangan dari perusahaan soto mie aku. Wah, pas banget dong. Tunggu apa lagi? Mau diantar kan? Ya udah, yuk. Langsung. Yuk. Nih, udah selesai. Caramu bernafas beda dengan yang lain. Kau hirup dukaku, kau hembuskan bahagia. Mau kapan lagi tuh? Ini mau dicocokin bener atau enggak? Bener loh. Kok lo bisa sih ngerjain? Emang lo pernah kuliah? Saya teh lagi cuti. Serius lah. Serius lah. Lagian kan saya bayar kuliah pakai duit dagang soto mie. Gila. Kasian amat nih cowok. Kerja keras buat kuliah sampai cuti dan jualan soto mie. Pasti orang tuanya susah banget sampai enggak bisa bayarin kuliahnya. Apaan kamu lihat-lihat saya? Coba cek itu udah benar belum? Baru lihat dikit kan? Coba cek dulu. Sebagai permintaan maaf saya. Karena saya udah ngerusakin motor kamu. Nih. Aduh, sorry. Gue sering banget makan soto mie, tapi rasanya gak enak. Gue gak mau lah. Coba dulu. Cobain aja dulu. Aduh, no. Selama ini cowok gue selalu ngajakin gue makan soto mie sampai gue enak. Gue gak mau. Nah, udah kalau gak mau. Ya udah deh, gue pesen deh, tapi ntar gue bayar. Katanya nggak suka. Bukan buat gue, ini buat cowok gue, dia pengen banget dari kemarin makan soto mie lo. Bener nih? Iya. Ya udah. Itu sehat kan? Sehat. Nih. Oh iya, bentar ya. Udah, kembaliannya buat lo aja. Hitung-hitung tadi lo ini kan bantuin gue bayar. Serius? Iya. Yuk, thank you ya. Alhamdulillah. Kamu yakin ini tempatnya? Iya, itu tempatnya. Kamu malah bengong sih. Udah, yuk cobain. Ayo. Ayo. Mas, soto mie-nya dua ya. Iya. Gak ada AC-nya tau gak sih? Mbak, AC alam itu lebih bagus daripada AC lainnya. Loh?
duduk di sini. Kamu teh ngapain sama laki-laki yang udah punya pacar? Hah? Soto? Wah, soto ini masnya. Mas, jangan ngurusin urusan orang, kepo banget sih lu. Laki-laki ini teh udah punya pacar. Lagian juga kamu kan masih jadi pacar saya. Kenapa sih? Itu kepo parah banget. Kok masih belum sadar, ha? Nggak ngerti. Lo sama gua tuh udah end. Kok sotomi kayak lo sama cewek kayak gua? Ngarep banget. Saya teh yakin. Saya bakal sukses nantinya. Aminin aja dulu. Mimpi sih boleh aja. Tapi jangan ketinggian. Kasian, nanti ketabrak pesawat. Sakit jatuh deh lo. Udah yuk, kita pergi aja. Lah, ini sotominya belum dimakan. Udah deh, kalau bukan demi perusahaan kamu juga aku gak mau. Udah, nanti aja. Udah bayar. Nih, ambil aja kembaliannya. Pen aja. Semua orang. Siapa sih, Pi? Sombong banget laganya. Mungkin lu mau lagi sama tuh cewek kayak gitu tadi. Oke, bensin motor udah full, udah dimasukin ke bengkel. Terus tugas kampus juga udah selesai, berarti tinggal antar ini nih gue. Ya ampun, kelupaan dari tadi di silent. Kan dia udah nelfonnya banyak banget. Angkat. Sini soto ini mau dikemanain coba? Gue kan sengaja beli ini buat dia. Kamu beneran udah punya cewek yang dibilang sama dia? Enggak kok, enggak. Itu enggak bener tuh. Aku emang pernah kesana. Waktu itu sama sepupu aku. Sepupu aku dari Amrik. Iya, dia baru datang dari Amrik. Jadi aku tuh ngajak sepupu aku itu buat makan soto mie di sana. Oh, sepupu. Silakan. Jadi ini rumah kamu? Iya, ini rumah aku. Makasih ya buat hari ini. Kamu masih punya nomor aku kan? Masih. Ya udah nanti kamu hubungin aku ya. Ya kita bisa makan soto mie bareng lagi. Kita juga bisa survei soto mie-soto mie lainnya. Iya, nanti aku hubungin kamu ya. Aku duluan ya. Iya, bye. Nah, hati-hati. Sotomi gue apain ya? Ini apaan nih buat kamu ya? Mah, jangan mah. Terus bungkusannya mau didiemin aja gitu, emang apaan sih? Ini sotomi, mah. Tadi aku beliin buat Rio, tapi Rio gak ngangkat-ngangkat telepon aku. Terus bungkusannya ngapain kamu diemin gitu, nanti kalau basi gimana? Kalau Rionya gak datang-datang? Mah, jangan dong. Nah, tadi katanya kamu gak mau makan. Ya udah, ini mama makan. Mama makan kok malah gak dikasih makan? Nah, jangan, pokoknya mama gak boleh makan soto mie. Ya udah, kamu liatin aja tuh soto mie sampai kuahnya habis. Gak enak deh rasanya. Mama balik aja nih, masuk ke dapur. Emang enak ya soto mie-nya. Dicium dari aromanya sih enak ya. Kok gue jadi kepo ya?
serba badai, apapun keadaanmu, ku kan menyayangmu. Ini enak banget. Ini beda banget sih dari yang biasa. Wah, enak banget ya. Wangi banget. Vin, soto milu enak banget, Vin. Pantesan tiap hari nih abis banget kejual, laris manis, ya nggak? Weh, gua ngomong sama lu, ngapain dicuekin? Tadi teh, Anggi ke tempat dagangan saya. Tapi dia sama pacar barunya. Masih lu yang mikirin si Anggi? Jelas-jelas dia gak baik buat lu. Masih aja lu pikirin. Dengerin, stop, jangan ngomong. Eh, lu harusnya mikirin kerjaan lu, dagangan lu, biar laku. Tapi kan saya... Gak ada tapi-tapian. Vino dengerin, lu cowok yang baik. Pasti dapet cowok yang baik. Bener gak? Tapi teh hari ini aneh banget. Saya barusan ketemu sama perempuan. Nah, perempuan itu benci banget sama Sotomi. Siapa? Ya, mana saya tahu. Saya teh enggak kenalan sama dia. Terus gimana mukanya? Cakep, lucu, imut, kayak gua. Saya tuh enggak main fisik. Saya enggak ngerti. Ya abisnya gua heran aja tiba-tiba lu cerita cewek. Apalagi dia enggak suka soto, gimana sih? Iya, saya teh cuma penasaran aja. Nah, ini tuh tantangan buat saya. Saya teh pingin bikin dia sampai cinta mati sama Sotomi. Kalau perlu ketagihan. Baru kali ini ngerasain Sotomi enak banget. Rasanya aja masih sisa banget ini tenggorokan. Hebat juga ya tuh orang bikin Sotominya. Jangan-jangan gue dijampe-jampe lagi biar suka. Tuh kan kenapa jadi ngidam gini? Yaudah deh, gue besok cari lagi aja. Halo, kamu dari mana aja sih? Aku telepon gak diangkat-angkat. Iya sayang, sorry. Tadi aku gak dengar kamu telepon. Makanya, kalau punya kuping tuh jangan jadi gantungan doang dong. Padahal tadi aku tuh beliin kamu Sotomi yang kamu cari-cari tuh dari kemarin. Kamu ketemu tukang Sotomi itu? Terus dia ngomong apa? Maksudnya? Ya, maksudnya dia ngomongin apa gitu tentang aku ya, atau apalah gitu. Enggak kok. Terus Sotominya kemana sekarang? Udah aku buang. Nah, kok dibuang sayang? Aku mau bazir tau gak sih? Dosa lu buang-buang makanan. Oh, udah deh, aku ngantuk. Istirahat dulu. Dah. Matiin sih. Ajak kamu makan Sotomi bareng. Wah, kebetulan. Aku juga lagi lapar banget nih. Yuk, makan yuk. Jadi yuk, langsung aja yuk. Yuk. Aku seneng banget sekarang ada yang bisa aku ajak makan. Apalagi ya. Ya udah, sekarang rencananya mau makan Sotomi di mana lagi? Tempat kemarin. What? Tempat kemarin lagi? Iya. Aku tuh penasaran banget sama rasa Sotomi di sana. Please. Ya, tapi... Gini, ya udah gimana kalau kita makannya di mobil? Nah, nanti kalau ada orang lewat, kita minta tolong sama tuh orang untuk beliin kita Sotomi. Jadi kita nggak perlu ketemu sama siapa tuh tukang dagangnya itu. Gimana? Deal. Ya udah deh. Nah,
Good girl. Buat kamu aku bakalan dukung apapun itu. Ini aku senang dari kamu nih. Udah cantik, baik, pengertian. Bisa aja. Jadi yuk, langsung yuk. Tommy yang biasa mangkal di sini bareng Mas. Di mana ya? Di taman tuh. Tapi udah habis sih. Habis. Iya. Mau sama aja. Oh, enggak apa-apa. Udah, kita jalan aja ya. Jalan lagi dong. Next time. Yuk. Siapa? Itu Rio cowok gue. Cowok kamu? Ya ampun. Belum juga kering mulut saya. Kelihatan kan? Lah Rio! Lu mau kemana? Rio! Aduh, kamu teh kuat banget sih ngejar mobil itu. Gue lari. Saya teh cuma khawatir sama kamu. Takutnya kamu ngelakuin hal yang gila lagi. Gila. Lo pikir gue nggak waras? Bukan begitu. Saya kan kamu sendiri bilang kalau pacar kamu itu jalan sama perempuan lain. Nanti kalau mobilnya dibanting gimana? Apaan sih? Gak lucu tau nggak? Ya udah gini aja. Gimana kalau kamu makan soto mie saya? Saya jamin pasti nanti langsung plong. Enggak. Terus, itu soto mie buat siapa? Terserah gue mau buat siapa, kek. Oh iya. Gerobak soto mie saya. Ntar diambil ya, mata lantip. Kasian juga ya kalau sampai gerobaknya diambil sama terantip. Pak, sabar ya. Kamu tahu nggak? Saya teh bikin gerobak itu dengan cinta. Gerobak itu tuh hidup dan mati saya. Iya, sabar ya. Udah jangan nangis. Ini dilap dulu ya. Nggak buat. Nggak apa-apa. Lo simpen aja dulu. Oh,
Daripada sedih, mending kita makan soto mie buatan lo aja ya. Ya, yuk. Nih. Ya udah, disini aja. Apa yang pegang? Sini aja. Tapi kamu teh, juga harus makan ya. Yaudah, ya, gue juga makan. Ya, yaudah, gue tuangin. Ini makan aja. Makan aja ya. Wah, saya teh gak nyangka. Ternyata kamu ikut ngejar gerobak saya juga. Ya abis itu gue takut lo bunuh diri lagi ntar gara-gara stres kehilangan gerobak. Ya gak segitunya juga kali. Udah yuk. Oh iya? Terus gimana? Kamu kan udah nyobain soto mie saya tuh. Enak nggak? Gue lupa rasanya gimana. Tadi kan gue lagi marah tuh. Lagi emosi banget. Iya juga ya. Oh ya udah. Besok-besok saya bikinin ya. Nah, gimana cara bikinnya? Kan gerobak lo udah diambil sama Tantrip. Terus lo mau jualan soto mie laginya gimana? Iya juga ya. Oh gitu. Jadi sekarang lo gak jualan soto mie lagi dong, Vin? Saya teh bukan gak jualan soto mie. Tapi saya mau nyari tempat yang tetap. Biar saya tuh gak disuruh-usir. Iya paham. Tapi kan tuh modalnya gak kecil, Vin. Gede modalnya. Ya gak apa-apalah. Saya teh kan punya simpenan. Begitu, ya saya bisa lah jual barang-barang saya. Ya Allah, sian amat lo. Udah tenang. Gue ingat sesuatu nih. Nih, lo coba lo lihat. Ini gue punya tempat yang dulu gue sewa sama teman gue. Siapa tahu lo suka. Wah, lumayan. Ya kan? Bagus udah. Nih. Iya, lumayan. Wah, kalau gini mah usaha saya pasti akan berhasil. Woi. Tepuk tangan cewek. Ini siapa tuh? Ngaku aja cewek kan? Enggak, emang gue buta. Ya udah, yang penting usaha lu tetap harus jalan, biarpun ada cewek, oke? Apa saya balikin ya nih sapu tangan? Tapi gimana saya ketemu dia? Jadi mikirin si tukang soto mie ya. Harusnya kan gue mikirin Rio. Seru ya filmnya? Iya. Aku senang banget nih bisa nonton sama kamu hari ini. Aku juga kok. Senang banget karena malam ini bisa nonton sama cewek secantik kamu. Oh iya, aku lupa sesuatu. Kamu tunggu di sini ya. Mau kemana? Sebentar. Bener-bener keterlaluan ya si Rio sampai sekarang belum ngehubungin gue loh. Itu cewek siapa ya? Selingkuhannya atau bukan ya? Tapi kemarin si tukang soto mie itu bilang kalau Rio gak setia. Jangan-jangan dia tahu sesuatu tentang Rio.
Cherry. Siapa nih cewek? Wah, apa jangan-jangan dia pacaran Rio? Ih, kok Rio gak jujur sama gue? Kalau misalkan dia bener ceweknya, gue kerjain deh. Halo? Ini bener kok nomornya Rio? Kok yang angkat cewek? Halo? Lo siapa ya kok ngangkat handphone cowok gue? Setahu gue, Rio gak punya cewek deh. Ya jadi lo gak usah ngaku-ngaku. Oh iya, sekarang gue lagi jalan sama dia dan kita udah jadian. Hah? Udah jadian? Dimatiin lagi. Wah Rio, lo bener-bener ya kayak gini ya cara lo ya. Ih, lo bener-bener banget ya Rio, keterlaluan banget sih. Sorry ya, gue lama. Iya. Aku beliin kamu ini. Oh, so sweet. Thank you. Sama-sama. Thank you ya, thank you. Yeah. Kamu suka? Bagus banget, suka. Aduh. Ih. Lo kalau jalan yang bener dong, jangan main nabrak aja. Iya mbak, sorry. Ih, ah. Apaan sih? Makanya aja rese banget sih lo. Udah nabrak gue, terus jatuhin tas gue, terus lo mau main pergi gitu aja. Lo punya telinga gak sih gak denger gue minta maaf? Ini dasar cewek barbar lu! Gua gak usah jadi liat sama Rio. Ngapain pada disini ngeliatin? Bubar! Gua ngomong apa ya ke Cherry ya? Apa gua bilang aja? Gua gak bawa handphone kemarin. Apa-apa nih? Sayang? Gak usah lo panggil gue sayang lagi ya. Dasar cowok karbitan, lo bisanya nyangketin cewek tau gak? Kamu ini kenapa? Tenang dulu dong sayang, emang lo diliatin orang. Lo biarin aja biar semua orang tahu lo tuh kayak gimana. Lo tuh pacaran sama gue tapi lo jalan sama cewek lain. Dan lo bilangnya gak punya pacar kan? Alah nih, gue balikin semua barang-barang lo. Mulai sekarang kita confirm putus. Gue, lo, kelar. Sayang, tolong dong sayang. Aduh ini gimana lagi, aduh sayang. Awas aja gue ketemu cewek lagi. Gue bales. Anggi, OMG, lo harus tahu Gi. Iya. Apaan sih, kalian tuh udah kayak lo kepanasan tau gak? Emang kepanasan, tapi lo pasti happy. Karena si Rio sama ceweknya udah putus tadi. Betul. Yes. Gue berhasil bikin Rio putus sama ceweknya. Gue langsung pacaran deh sama Rio. Sekarang gue buka pacar si tukang sotomi lagi. Tapi pemilik restoran sotomi. Cepet. Kenapa sih di saat gue mau makan sotomi, malah sotominya gak ada? Iya, gue lupa. Gerobaknya kan baru diambil sama Tantrip. Ini semua gara-gara lo tau gak, Rio? Lo tega banget sih nyakitin gue. Halo, Ma. Halo? Sayang lagi gak sibuk, kan? Kamu tolongin Mama ya. Soalnya Mama tuh hari ini lagi banyak urusan. Iya, Ma. Tolongin apa emang? Nanti ada orang mau ngeliat ruko. Katanya mau langsung bayar. Udah kamu aja yang urusin ya. Dia tuh mau datang sekarang lagi mau kesana tuh. Iya, Ma. Ya udah, kamu bawa kunci cadangan gak? Iya, bawa kok. Kan gantungannya bareng sama kunci rumah. Ah, ya udah. Langsung ya? Iya, Ma. Cherry, lo harus fokus. Lo harus fokus, semangat, dan lo harus move on. Nah, ini nih. Pasti ini tempatnya. Ini persis banget nih emang kayak di foto.
cowoknya ya? Hah? Jadi lo yang mau nyewa ruko ini? Oh, kamu tuh yang punya tempat ini? Iya. Ini lo mau lihat-lihat aja atau emang mau nyewa? Soalnya... Oh, saya serius kok. Saya udah bawa duitnya. Oh ya udah kalau gitu kita masuk aja. Mudah-mudahan suka ya. Oh iya. Yuk. Karena perhatianmu sempurna. Kau untukku. Yuk. Hai. Aku turut prihatin ya. Aku dengar dari anak-anak kalau kamu tiba-tiba putus sama cewek kamu. Aku juga minta maaf ya sama kamu. Memang gak jujur masalah cewek aku. Kamu gak sedih atau gimana gitu? Kan masih ada kamu. Lagian juga aku males punya pacar yang gak satu hobi dan gak suka sotomi. Terus? Aku tuh yakin kalau kamu itu jodoh yang diberikan oleh Tuhan buat aku. Karena hobi dan kesukaan kita tuh sama. Dan gimana kalau kita jadian? Seriously? Yeah. Oh my God, thank you. Silahkan lo lihat-lihat. Oke, bagus. Saya teh suka tempatnya. Tapi kayaknya... Kamu teh kenapa? Sorry. Kenapa? Gimana? Kamu teh kenapa? Kamu ada masalah ya? Kok kamu sedih gitu? Lo tau gak, ternyata cowok gue bener jalan sama cewek yang kemarin. Pacaran. Makanya gue putusin dia, tau gak? Jahat banget. Ih! Pasti kalau saya ngeliat orang nangis, pasti saya juga nangis. Oh iya, saya lupa ini kan punya kamu ya. Maaf, saya lupa balikin. Udah gak usah, buat lo aja. Anggap aja kenang-kenangan dari gue. Kamu teh gila ya? Tadi kamu nangis, sekarang ketawa. Enggak, bukan gitu. Ya soalnya lo lucu banget, sumpah gue baru pertama kali ngeliat cowok nangis kayak gini. Oh. Hibur banget sih. Nah, gitu dong ketawa. Udah, kamu teh enggak usah nangis-nangis, enggak usah sedih-sedih. Saya juga baru diputusin sama pacar saya. Kamu tahu enggak? Saya teh diputusin pacar saya gara-gara saya cuman seorang tukang sotomi. Serius? Lo diputusin gara-gara lo tukang sotomi? Wah gila, tega banget cewek lo. Ih, jahat banget ya? Ya mau gimana lagi? Pacar saya teh gak mau kalau punya pacar seorang penjual sotomi. Ya mau gimana lagi? Tapi teh saya akan buktiin sama dia kalau saya bisa sukses. Ngapain? Kamu mau nyium saya ya? Bukan. Enggak. Lo butuh asisten enggak? Hah? Kalau iya, gue bantuin lo ya. Kamu tuh mau jadi asisten saya? Hah? Kalau gitu deal. Ya, deal. Oh iya. Kita tuh belum kenalan, saya Pino.
Eh, Vino. Iya. Iya juga ya, gue Cherry. Iya, iya. Gue bakal bikin sotomi ini laku banget. Biar jadi sotomi yang hits dan kekinian. Nih, saya teh bikinin sotomi spesial buat kamu. Supaya kamu bisa cinta sama sotomi. Terutama sotomi bikinan saya. Kayaknya enak. Cobain dong. Oh iya, kamu teh namain sotomi saya tuh apa? Nah itu dia. Di sini tuh gue baru bikinnya kayak jual sotomi dan alamatnya di sini gitu di mana. Belum kepikiran sih namanya kayak gimana. Ah, nama ya. Kalau saya teh pinginnya nama toko ini tuh kedai sotomi cinta. Bagus kan? Maksudnya? Iya, biar yang makan di sini tuh penuh dengan rasa cinta. Jadi yang putus tuh ya, yang putus bisa punya pacar lagi. Nah, yang pacaran bisa langsung merit. Boleh juga tuh idenya. Boleh, gue setuju sih. Aduh, mudah-mudahan banget ya kedai cinta ini bisa laku keras. Pokoknya gue bakal bantuin nih promosi di sosial media. Pokoknya gembor-gemboran deh promonya. Iya, makasih ya. Kamu itu walaupun bawel, galak, tapi kamu terkadang baik juga ya. Bilang bawel dong. Jangan nitik dong cobain aja. Cobain. Ntar dingin loh. Ya, cobain. Enak gak ya? Enak banget sih ini. Enak. Enak. Sampai gak bisa berhenti nyuap, ini enak banget. Serius. Kuahnya dong, kuahnya. Ini kuahnya harusnya gini deh minuman. Iya. Enak banget, sumpah. Hapus gak? Bagus. Gak mau, sini. Sorry, gue gak ngeliat, buta nih. Gak ngeliat gue, sumpah. Sorry, gue mau ngomong sama lu. Bentar ya. Pin! Cantik banget tuh cewek. Hah? Siapa sih? Apaan? Kok tiba-tiba lu deket lagi? Bahkan lu baru putus. Susuk lu ya? Itu teh cewek yang waktu itu saya ceritain sama kamu. Hah? Yang gak suka sotomi? Iya, tadi yang punya ruko. Yang punya ruko? Terus lu mau pacarin sekarang? Gak. Gua pamit duluan ya. Oh iya. Bye. Pipi, kejar, masa dia balik sendiri? Cherry. Ini kan mau hujan, saya antar aja ya. Enggak usah, gak apa-apa. Kan naik motor paling nyampe juga sebelum turun hujan. But anyway, thanks ya udah nawarin. Saya teh yang harusnya berterima kasih sama kamu. Kamu teh udah banyak bantu saya. Iya, sama-sama. Kamu teh serius gak mau dibantu? Maksud saya antar? Iya beneran, gak apa-apa. Lagian PR banget gak sih nganterin terus nanti pulang kesininya naik kendaraan umum. Kan ribet banget, kasihan kamu. Lagian mendingan istirahat, jadi biar besok udah siap jualannya, enggak? Oh, ya. Iya, ya udah kalau gitu hati-hati ya.
dulu. Balik dulu ya. Hati-hati ya, Mbak. Nganterin. Lihat, ya. Ada bensin? Ada masih ada. Ada ya? Iya. Mbak, tuh apaan sih? Bantuin dong. Udah, gak apa-apa. Di temen saya, iya kan? Cowok dibantuin. Sotomi. Kok hati gue jadi deg-degan gini ya sama si tukang sotomi? Jangan-jangan gue karma lagi. Cinta tak pernah mampu ku rangkai dalam kata. Gue telepon gak ya? Dengan akhirnya, saya teh juga bisa bikin kamu suka sama Sotomi saya. Nanti sang surya bersinar terang. Telepon aja deh. Waduh, pas banget nih. Gimana nih? Halo? Video call, lupa. Hai. Hai, sorry, gue mau ngabarin aja kalau gue udah sampai rumah. Iya. Kok bisa pas banget gitu ya? Pas? Gimana? Iya pas banget. Saya teh lagi mikirin kamu. Apaan sih? Lebay ah. Ya udah, sampai besok ya. Gue udah dulu deh. Semoga kedai cinta besok laku pengunjung. Amin. Iya. Amin. Itu teh, semua juga berkat kamu kan? Matiin dong? Kamu duluan dong, kan kamu yang telepon. Iya ya. Ya udah deh. Bye. Yang tukang jual soto yang pernah kamu ceritain sama mama. Terus kamu mau bantuin dia buat jadi asistennya dia? Iya, Ma. Soalnya dia kasihan banget deh. Semuanya tuh biaya sendiri. Sampai-sampai dia cuti kuliah, Ma. Terus ini ya, dia bayar sewa aja tuh pakai hasil dari tabungan dia jualan sotomi, Ma. Wah, hebat itu. Berarti dia itu cowok yang mandiri. Cocok jadi suami kamu. Pasti mama nih ngomongnya kayak gitu. Mama tuh serius. Abis sebenarnya tuh mama tuh gak suka ya sama Rio. Kayaknya agak-agak manja-manja gimana gitu. Udah putus kok, Ma, sama Rio. Alhamdulillah. Berarti kamu sama Vino aja. Nanti masalah modal udah mama bantuin deh. Beneran, Ma? Iya. Yaudah deh, nanti aku bakal bilang sama Vino. Yaudah, aku berangkat dulu ya. Ya, sama Mama. Ya, hati-hati. Ya. Karena perhatianmu sempurna. Kau yes! Gue harus kesini nih. Ber! Kamu tuh ngagetin aja sih. Ya abis serius banget. Kamu lihat deh. Aku nemuin kedai sotomi keren banget. Tempatnya kayak anak muda banget. Kita coba yuk. Nah, gitu dong. Walaupun bukan restoran, setidaknya kedai lah. Bukan pinggir jalan kayak gitu. Ya udah, aku penasaran nih. Kita coba yuk. Oke, yuk kita cobain. Enggak apa-apa. Bang, fotonya bang. Bisa sabar nggak? Ini lagi dibikin sama bang. Bang. Gak nyangka banget ya, udah langsung seramai ini. Seneng banget deh. Ini juga berkat kamu kan, Sete kan ini ngupload video yang kamu makan itu. Ih, gue
ngeliat video yang itu. Malu banget gue. Gimana sih lo? Ah, apa-apa. Buat promo. Vin, plastik habis, Vin. Kagak ada gue cari. Kalau gitu, saya teh yang beli ya. Ya jangan lah. Kan yang tau racikan sotominya cuma lo. Ya udah gue aja yang beli. Gue tau kok daerah sini. Jangan. Enggak, udah gak apa-apa. Gue aja. Gue ambil tas dulu ya. Ya, hati-hati ya. Iya, iya. Dah. Plastik habis kan ngomong. Ya. Udah keluar sendiri. Rame ya tempatnya? Yuk langsung aja. Tuh, males banget deh gue sebenernya makan soto mie lagi. Hati-hati sayang. Kamu silakan duduk, princess. Thank you. Aku gak sabar nih pengen ngerasain rasa soto mie di sini. Mudah-mudahan enak ya. Iya, semoga enak. Senmasnya mana lagi? Mas, senmas! Dua ya. Loh. Jadi lo pemilik kedai soto mie ini? Saya teh di sini profesional. Kamu pembeli, saya penjual soto di sini. Jadi semua sama. Oke, gua pegang omongan lo. Kenapa? Cemburu ya? Anggi udah cerita kok sama gua. Kalau lo tuh mantannya dia yang tukang tipu kan? Tenang kok, di sini gue juga bakalan bersikap profesional sama seperti apa yang lo bilang tadi. Gue bakalan ngerasain gimana rasa soto mie punya kedai lo ini. Dua kan? Cepet-cepet, gak lama ya. Iya. Cewek parah banget sih. Disengaja banget lagi di sini. Parah banget. Udah gak bisa diem dong. Gak bisa lah. Mancing keributan udah. Halo pelanggan yang lain udah. Gak bisa. Berisik. Oh, kamu teh ngapain makan tomat kayak gitu? Emosi, gue liat dia sengaja banget manas-manasin lu. Bawa cowok, emang gampang tuh cowok. Enak aja, gak tahu diri tuh orang matre dasar. Yaudah. Udah buruan telepon si Cari biar cepet datang sini. Yaudah, saya WA ya, saya WA dia ya. Bahaya nih kalau Cari sampai tahu. Semuanya rebes. Cakep ya aku ya? Oke, kasih ya. Silakan. Udah yuk. Ini belum dicobain. Balik aja. Lah. Gak mau nyoba. Kok? Aku gak mau coba soto mie-nya dia. Udah yuk, nanti. Ini kan... Udah, yuk ah. Gagal lagi dong aku makan soto. Iya, next time aja udah yuk ah. Ya udah deh. Mari makan. Biarlah aku menepi sendiri untuk melupakanmu. Ku hanya coba ratapi sakit ini demi kebaikan kamu. Itu sambal banyak wajar. Kau tak harus menyakiti dia. Tuh kan.
minum. Minum. Sebentar ya, lagi diambil. Minum. Ini punya siapa? Udah ambil aja mas. Yaudah bikinin lagi, bikinin lagi. Lo sengaja kan? Hah? Tadi nyuruh gue ke pasar biar gue gak ngeliat mantan gue jalan sama cewek barunya. Dan lo udah tahu itu dari lama kan? Cuma lo gak enak waktu itu ngomongnya. Berarti dia tuh udah lama tau gak selingkuh di belakang gue. Saya teh gak mau kamu nanti sedih ngeliat itu. Terus? Lo mikirin gue? Hah? Lo peduli sama gue? Padahal mantan gue aja gak peduli sama gue. Itu teh karena... Karena saya cinta sama lu. Cinta. Itu karena saya gak mau ngeliat kamu menangis. Ngapain juga kamu nangisin cowok kayak gitu? Dia itu gak baik buat kamu. Soto mie cinta masuk trending topic. Nih, baca nih. Selain soto mie-nya enak, yang ngelayanin abangnya kayak artis-artis FTV. Alhamdulillah ya. Keren banget. Berhasil. Berhasil ya, alhamdulillah. Gue balik duluan ya. Oh gitu. Cer, gimana kalau baliknya diantarin Vino aja? Kan pasti lu capek tuh abis ngelayanin orang, ya kan? Beres. Dia cewek. Masalah toko gue yang ngurus. Gue yang beres-beres. Udah enggak usah, enggak apa-apa. Sorry. Kamu tuh jadi orang jangan murung terus. Move on lah. Emangnya move on gampang? Lo soalnya enggak tahu rasanya. Jadi lo gampang ngomong kayak gitu. Di depan mata saya, pacar saya jalan sama cowok barunya. Makan soto mie saya lagi. Kau pikir saya yang ngerasain gimana berarti saya bikinin soto mie buat pacar saya sama cowok barunya? Sorry ya. Sorry banget dari tadi gue judi sama lo. Ya udah gak apa-apa. Kamu ikut saya. Lagi kesal, teriak-teriak aja. Ini kan gak ada yang dengar. Iya ya? Sorry. Tadi ada. Masih perjalanan kita kan sering ditepa badai. Sorry. Bukan menyayangmu. Yakinkan kita selalu bersama. Makasih ya. Udah bantuin gue buat move on. Dan bikin gue happy hari ini. Iya. Sama. Ini lurus kan? Iya lurus. Sejutan hari-hari menemani waktuku. Senang akan hadirmu. Terus kasihmu tepat di dalam hati. Kau yang takkan terganti. Akan selalu ku nanti.
Sekali lagi makasih ya. Iya, sama-sama. Saya teh juga senang bisa lihat kamu senyum lagi. Pokoknya gue akan berusaha buang jauh-jauh mantan gue dan gak peduli lagi sama dia. Ya, baguslah kalau gitu. Kalau gitu, saya teh permisi dulu ya. Assalamualaikum. Ini pakai aja motor gue. Pakai motor? Kamu serius? Iya, daripada lo jalan kaki, capek banget kan? Yang ada lo besok gak bisa jualan lagi gara-gara betisnya Bu Konde. Terus, kamu bagaimana? Oh iya, saya jemput aja ya. Udah, gak usah. Bisa pakai ojek online kok, lebih praktis. Ya? Oh gitu? Iya, saya teh gak nolak rezeki kalau gitu. Ya udah. Yaudah, Ki. Saya pakai ya. Iya. Hati-hati ya. Iya. Ya. Permisi ya. Ya. Aduh. Sino, Sino. Ada. Sino. Oh, ya ampun. Aduh. Tolong, tolong. Ya, sebentar. Kangen. Aduh. Oh, aduh. Sebentar ya. Sini, sini. Aduh, coba lihat. Aduh, sakit banget. Aduh, kok bisa sampai kayak gini sih? Aduh, udah. Iya. Udah. Yaudah, kita obatin dulu ke dalam ya, sebentar ya. Jangan. Yaudah, mendingan saya pulang aja ya. Enggak, ke dalam dulu. Jangan ngeyel ya. Enggak. Yuk. Aduh, ini sampai berdarah gini. Pelan-pelan. Pelan-pelan ya. Yuk. Yuk, pelan-pelan aja. Enggak usah. Dikit aja. Cari. Kenapa? Ada maling. Malingnya mana? Mana malingnya? Bukan, Mama. Apa sih? Bukan. Ini Vino yang nyewa ruko dan yang jualan soto mie itu. Oh, ini orangnya. Ya ampun, udah masih muda, ganteng, mandiri lagi, cocok banget jadi calon mantu Mama. Mama apa sih? Mama mendingan, Mama mendingan balik dulu ke kamar ya. Yuk. Iya. Maaf ya, emang Mama suka gitu, suka agak lebay. Gak apa-apa. Sebentar ya, ini tinggal dipasang aja agak sakit dikit. Iya, bentar ya. Iya. Udah kok. Udah. Aduh. Tapi saya teh justru senang ngeliat mama kamu kayak gitu. Mama kamu baik, asik orangnya. Kalau saya mah, saya udah ditinggal sama mama saya waktu saya masih kecil. Mama saya meninggal waktu saya lahir. Jadi kamu udah gak ada nyokap? Terus kamu ngebiayain semuanya sendiri. Ya ampun, kasihan banget sih. Tapi lo hebat deh. Kuat. Duh. Kenapa perasaan gue jadi kayak gini ya? Jangan-jangan gue suka lagi sama si tukang sotomi. Kau datang memberi
membuka hatiku lagi, membuatku bisa melupakannya. Sakit hatiku terobati. Benar kata Vino, gue harus move on. Ngapain juga gue lebay-lebay nangisin cowok kayak Rio? Gue harus tunjukin sama dia kalau gue itu fine. Mending juga gue bantuin Vino jualan sotomi. Si Cherry udah lu tembak belum? Kamu teh ngomong apa sih? Main tembak-tembak aja. Hah? Lagi juga mana mau si Cherry sama saya. Ini nih, lu jadi cowok kurang sensitif tau gak lu? Dari tatapan matanya aja. Beuh, udah tahu gua mah dia suka sama lu. Lagian kan pas tuh, lu berdua abis diputusin. Terus cowoknya si Cherry sekarang jadian sama cewek lu, bener gak? Mungkin gara-gara sotomi nih, lu dipertemukan. Jodoh! Lebay lu. Nah, tapi lu beneran suka kan sama si Cherry? Jujur, dikit. Cantik loh dia, manis. Good morning, guys. Morning. Morning. Pada kaku banget sih. Pada ngomongin apa? Oh, ini ya? Ya, si Pino mau. Ya, ada kaki gua, Ben. Ada. Kita ini, kita siap-siap. Ini udah mau rame. Ayo, siap-siap. Mau itu pelanggan tuh. Weh, rame banget. Tukang kita belum siap. Belum buka, sejam lagi ya. Kamu yakin mau makan soto mie lagi? Ya, aku aja yang makan, sayang. Kamu temenin aku aja ya. Tapi harus ya di tempatnya si Pino. Gimana ya? Aku akuin sih, soto mie dia tuh enak, sayang. Akhirnya. Yuk, langsung aja yuk. Iya. Ayo, sayang. Silakan duduk. Pelayannya mana sih? Udah lapar nih. Penasaran banget, udah banyak banget yang pesen. Mbak. Mbak. Mana sih? Maaf, Mas. Mau pesan apa? Loh, kok kamu di sini? Kenapa? Masalah. By the way, congrats ya. Akhirnya lo ngejalanin beneran nih hubungan lo dengan selingkuhan lo. Oh my gosh, jadi lo mantan dari Rio? Oh, jadi pelayan ya sekarang? Kasian banget sih. Kenapa? Masalah. Gue happy kok. Lo nih kasian banget sih dapet cewek rese dan sok cantik kayak dia. Mak cantik kali, ya nggak? Tajir, udah itu doang. Oh, jadi cewek ini yang waktu itu lo ceritain. Lo bener-bener gak tau diri ya, lo udah hina-hina dia, tau gak? Siapa juga yang mau pacaran sama tukang sotomi? Gak level sih, pacaran aja gue putusin ya. Siapa bilang dia cuma tukang sotomi? Anak laki-laki itu adalah anak saya.
pewaris tunggal Sotomi Bojo. Papa? Saya tidak sangka kamu bisa berhasil. Maafin saya, Pak. Saya teh bukan yang gak mau franchise-an sama Papa. Saya pengen mandiri. Saya pengen nunjukin kalau saya bisa bikin Sotomi sendiri. Selama ini kamu jauh dari Papa. Bilang ingin mandiri, ingin usaha sendiri, bayar kuliah sendiri, dan kamu ingin membuktikan kalau kamu bisa berhasil bukan dari Papa. Dan Papa akui kamu sukses. Bentar. Jadi anak pengusaha Sotomi Mojo itu Vino. Bukan Rio. Terus siapa lo bohongin gue ya? Lo siapa Rio? Lo bohongin jadi gue. Jadi ngumpulin anak saya? Kamu perempuan seperti gini aja kamu deketin. Pak, aku... Ingat Rio, kalau kamu mau sukses, kamu harus jadi diri kamu sendiri. Jangan ngaku-ngaku yang bukan milik kamu. Mengerti kamu, Rio? Iya, Pak. Bapaknya Rio? Iya. Saya papanya Rio. Vino, maafin aku ya. Aku masih cinta kok sama kamu. Kita bisa mulai lagi enggak, ya. Enggak. Saya teh enggak butuh sama perempuan yang enggak bisa diajak susah. Ya cuman bisa nyina orang kecil doang. Saya enggak butuh. Vino, aku masih sayang sama kamu. Deh, kita ulang lagi ya. Anggi, saya teh udah enggak sayang sama kamu. Saya teh udah enggak cinta sama kamu. Karena saya udah punya perasaan sama orang lain. Perempuan yang bisa nerima saya apa adanya. Tanpa peduli siapa saya. Cari orangnya. Cari. Saya teh tahu. Saya ini bukan Afgan yang romantis. Saya juga bukan Rangga yang puitis, yang pujangga. Apalagi Lee Min Ho. Saya teh bukan tipikal orang yang diperbutkan perempuan-perempuan. Tapi saya ini penjual Satomi yang cinta sama kamu. Cuma cinta dengan rasa Satomi yang bisa saya berikan sama kamu. Kamu mau kan jadi pacar saya? Iya mau. Enggak, aku masih sayang sama kamu, Vino. Vino, jangan. Udah, emang lu. Tenang, Vino. Papa setuju, kamu pilih jodoh yang terima kamu apa adanya. Hati merasa sepi bila ku jauh dari sentuh cintamu. Ingin selalu ada dekatmu, selalu ada di hatimu ya. Jangan tinggalkan dan jangan kau lepaskan. Tumah maluku dekatku. Di setiap detak jantungku. Loh, kamu? Kamu? Loh, ini kok gerobaknya ada di sini? Ya kalau nggak ada gerobak ini kan kita nggak bakalan ketemu. Makanya saya teh tebus gerobak ini. Jadi gara-gara itu kamu tebus ya? Yaudah, yuk bantuin saya. Yuk dibantuin. Dorong bareng ya. Ya. Sayang, akhirnya buka juga. Oke, semuanya. Hari ini bebas makan Sotomi gratis. Yeay. Gua kesini mau minta maaf sama lo. Hah? Gua juga minta maaf sama lo ya kalau gua ada salah. Kita juga minta maaf ya. Iya, dimaafkan. Jadi udah dimaafin, kita dapat makan gratis juga dong. Oke, lagi tamunya.
mantan istri. Shh. Selamat ya. Oh, iya. Selamat. Bagus ya restorannya? Ya, lumayan lah. By the way kan, sekarang lapangan kerja lagi susah nih. Gue boleh gak ngelamar di restoran lo? Oke lah, oke. Oh, iya boleh, boleh. Terus sekarang dapat makan gratis juga dong? Iya, iya. Gratis. Silakan. Yuk, silakan. Silakan, silakan semuanya. Makan, makan. Ayo. Sekali lagi selamat ya sayang. Akhirnya impian kamu buat buka restoran tercapai juga. Ini semua kan berkat kamu juga. Ya enggak lah. Ini semua berkat kamu. Berkat Sotomi. Aku terciduk asmara cinta Sotomi kamu. Kamu bisa. Gendong-gendong. Enak banget digendong. Ayo udah makan. Oh, iya.